Guys, ada orang datang Lumia nak tempah baju kahwin, babe. Tahu tak siapa? Assalamualaikum, saya Melody. Apa awak buat kat sini? Ada apa? Ni baju kahwin ni, baju nikah ni, apa cerita ni? Baju show. Baju show, okey, okey. Baju show, percaya ke? Doa baik-baik. Ya ke, Nana? Penyanyi dan pelakon Siti Nordiana alias atau Nana, 37 tahun, berterima kasih dengan keprihatinan segelintir netizen yang mungkin memang menunggu berita dirinya naik pelamin untuk kali kedua. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Nana yang kini terkait gosip secara tak disangka dengan pelawak Shuib Sepatu gara-gara video yang dimuat naik di aplikasi TikTok ketika dia berkunjung ke sebuah butik baru-baru ini menjadi tular bagi Nana, netizen suka mengusik. Saya pun tak tahu macam mana benda ini ditimbulkan dan video saya ke butik itu boleh jadi viral sebab di antara pihak saya dan butik berkenaan sebenarnya kami sudah sering bekerjasama sebelum ini. Saya datang ke butik terbabit pun bagi membuat baju untuk persembahan, tak ada kena mengena langsung dengan tujuan nak tempah baju pengantin seperti yang diusik-usik itu. Sebenarnya, nombor telefon Shuib pun saya tak pernah ada selama ini, jadi, macam manalah kami kena gosip, memang kelakar usikan netizen ni, kata Nana kepada Harian Metro. Apapun, penyanyi lagu angkara ini berkata, dia okey saja dengan perihal gosip daripada netizen itu kerana sedar ia sebahagian lumrah kehidupannya sebagai artis. Insya Allah, saya okey saja menerima setiap gosip yang muncul ini asalkan ia tidak keterlaluan. Bagaimanapun, saya bukanlah wanita yang mungkin netizen cuba teka itu, jelasnya lagi. Terdahulu, sebelum timbul gosip mengaitkan nama Nana itu, Shuib pada minggu lalu tampil membuat pengakuan, dia kini dalam proses mengenali hati budi seseorang, namun hubungan itu belum sampai ke tahap serius. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.